Oke guys, lanjut yang kedua, yang sarang yang di bawahnya tadi. Yuk, kita langsung dulu guys, tempatnya agak sulit. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Innahum subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini agak galak nih guys, soalnya apa, udah ada bidul, udah ada elang tadi, udah dihajar sama elang. Lebahnya bawah situ tuh. Jadi lebah itu kalau udah dihajar elang pasti galak. Tak foto nih sih. Yes. Oke. Yuk, langsung guys. Langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung bismillahirrahmanirrahim. Tuh, madu, ada madunya enggak? Selamat siang sayang. Ada nih, sepertinya ada. Selamat madunya, siang guys. Sayang. Sepertinya ada madunya nih. Selamat siang sayang. Oh, ya wis danu anu elang. Wah, betul. Sudah rusak guys, serangnya yang bawah tuh. Oh. Oh, wah, ada sedikit. Nih madunya. Ada sedikit guys, madunya di atas tuh. Tuh. Ada tuh, udah rusak. Aduh. Sarangnya udah rusak guys, karena bulung elang. Bulung elang memang predator guys, Udah netas, udah diganggu burung elang. Oke guys, bentar ya. Kita sambil megangin ini guys, bentar ya. Yo. Ono madunya. Waduh, ada madunya guys. Yang jatuh ada madunya tuh. Ntar kita potong yang atas dulu guys. Kita potong yang atas dulu. Alhamdulillah. Kita ada. Alhamdulillah. Itu yang bawah tuh. Bentar. Madunya. Karena lagi musim juga guys, jadi madunya alhamdulillah ada. Bocor. Maaf guys. Oke. Itu udah nggak ada telurnya lagi, udah dijatuhin guys sama elang nih, udah rusak. Nah, udah rusak ditoroin elang. Oke. Nah, oke. Terima kasih sekali udah ngikutin. Wah, tadinya ini harusnya agak mungkin mau gede nih guys, lebahnya kan. Yuk, kesana. Yuk, kita kesana. Alhamdulillah. Waduh, sulit. Ini hutannya serut sekali guys, sangat serut. Namanya hutan kan, ya kayak gini. Oke, buang. Tuh tadi yang pertama, nih yang pertama gede. Yang kedua ini, alhamdulillah, Rabbil alamin. Ini galak sekali guys, sangat galak sekali, betul. Berapa kali disengat nih, betul nih, lubang nih. Jadi disengat tuh langsung lubang nih, nih sengat nih. Oh iya, ini masih ada antuknya guys, kita ambil. Nah nih, kan manusia nggak ada yang ampuh guys. Karena yang betul gini guys, lebah itu paling nggak suka kalau sudah main kasar. Artinya apa? Itu karena tadi bidulnya, elangnya sudah menghajar tuh, berterbangan kayak gitu. Masih. Jadi mereka jengkel sekali gitu loh. Artinya kalau sudah jengkel itu nggak pandang bulu, entah sama manusia, entah sama hewan, entah sama siapa, yang penting hajar-hajar. Itu sifatnya lebah kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, yang penting jangan panik menghadapi lebah itu, yang penting jangan panik. Itu intinya. Terus yang kedua, itu jangan terlalu bau keringat kita. Kalau kita terlalu bau, makanya si lebah itu nggak begitu suka dengan bau keringat manusia. Itu paling sensitif ya, paling anti ya, paling anti itu sama keringat manusia. Agak kecut gimana, itu paling nggak suka itu lebah. Jadi kita usahakan kalau mau eksekusi lebah, mau nyari madu, bagi teman-teman pemula atau yang belum tahu sama sekali, saya kasih tahu. Saya dulu juga dikasih tahu sama Mas Arno Lebah Liar. itu mereka kita tonton videonya memang kayak gitu, mirip apa yang kita alamin, apa yang kita tahu itu mirip. Terus yang apa RBM itu Sumatera itu sama Teguh Sumber Madu, nah itu pawang-pawang semua yang udah senior-senior. Kalau kita kan pemain pemula guys, taruhlah kita pemain pemula, cuman kita ya bismillah mudah-mudahan bisa diberikan kesehatan, lanjut semuanya, terus nanti dapat lebah setiap bulan, kita selamat juga, amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan berkah. Dan kita doakan semua bagi subscriber kami, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang sudah mendukung channel kami, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya robbal alamin. Nah guys, ini hadirnya, segel merona, kuning kayak emas. Segelnya udah rusak yang sebelah situ. Ini yang samping belum. Madu Kaliandra hijau-hijau kuning kayak emas. Jadi emas 24 karat. Ini kurang lebih 3 kilo ada ini. 3 kilo ini yang pertama, dan yang kedua tadi ini. Nah, yang kedua ini Kaliandra semua, guys, karena di sini dominan hutan Kaliandra. Nah, kita sangat beruntung ada dapat madu Kaliandra. Karena apa? Madu Kaliandra nomor 2 kalah dengan kelengkeng, guys. Nah, kualitas madu yang terbaik tetap kelengkeng, tapi yang liar, bukan ternak, bukan Melvira. Maaf, bagi teman-teman yang punya Melvira, maaf, bukan kita menjelek, bukan maksud seperti itu, bukan. Kita hanya memang secara teknis, secara real nyata kenyataan, memang madu paling bagus kalau liar itu tetap kelengkeng. Yang kedua Kaliandra, apalagi dorsata, mantap, mantap sekali, luar biasa guys, luar biasa. Hari ini luar biasa, alhamdulillah dapat 2 sarang. Dan ini sebetulnya lebahnya luar biasa galak. Sebetulnya guys, kita tuh dihantu banyak sekali, sengat banyak sekali, cuman kita kan ya ibaratnya dibetah-betah. Sebetulnya itu nih, sebetulnya kita dihantu banyak. Ini tembus cuma baju tipis kayak gini, masih tembus, cuman kita kan sedikit nekat, sedikit betah-betah nih. Intinya ini ngono guys. Jadi orang-orang wong ki ampuh sebetulnya nggak ada di dunia ini, nggak ada yang ampuh sama sekali. Cuman teknis ada, teknis. Cuman kebetulan tadi itu kan karena apa kok galak, sudah dihantami sama burung elang. Jadi mereka galak sekali. Terus di pinggir jalan sering bau keringat manusia. Itu agresif, lebah itu kayak gitu ciri khasnya. Tapi kalau di tempat yang teduh, lindung, nggak dekat jalan, terus nggak pernah ada manusia lewat, itu jinak sekali sebetulnya. Dan lebah itu guys, di Jawa ini ya maaf, sedikit cerita ini, lebah apis dorsata, lebah gong itu kalau di Jawa itu pasti bertempatnya, bersinggahnya itu di tempat-tempat yang hangat-hangat. Contohnya ini di sumber mata air. Nah ini atasnya sumber mata air nih, pohon beringin besar. Nah itu ada pohon beringin besar. Itu tadi lebahnya di sampingnya itu, di sebelah timurnya pohon beringin, di semak masuk ke dalam. Nah di situ. Jadi kalau lebah di Jawa itu sebetulnya emang tempatnya, berdomisilinya itu di tempat-tempat yang kayak gitu guys. Jadi nggak mau yang padang jinggrang pinggir sawah ya gak gelem ini. Cuman gini guys, lebah itu secara teknis itu harusnya kita memang mainnya itu harus lembut, lembut, hati-hati, jangan kasar, itu intinya. Itu yang kedua, apa yang pertama. Yang kedua, kita harus konsentrasi, harus tenang, terus dengan lemah lembut yang kedua. Terus yang ketiga itu jangan sampai ada bau-bau keringat, itu yang paling penting. Kalau sudah bau keringat, pasti lebah itu galak, itu sudah pasti, nggak bisa nggak gitu. Cuman kalau ada teknis-teknis tersendiri, misalkan kayak Mas Arno Lebah Liar itu pakai autan, pakai sovel, itu bisa juga memang. Kita pernah juga. Jadi pakai daun-daun tertentu itu juga bisa. Cuman karena di sini kadang-kadang nyarinya daun susah, ya apa boleh buat, kita mainnya cepat. Yang penting kadang-kadang apa namanya, kita lepas baju itu bukan berarti kita mau atraksi yang gimana, bukan. Sebetulnya karena kemarin ngambil berapa kali nggak pakai baju, itu kaosnya itu memang udah bau. Kita jalan ke hutan secara otomatis keringat udah berkecucuran, sehingga kaos-kaos kita udah basah, bau keringat. Itu agresif jadinya lebah itu. Jadi kayak gitu guys, kalau kita lepas baju itu ada maksud tersendiri. Maksudnya apa? Supaya nggak bau keringat, nggak nyengat kayak gitu. Oke guys, terima kasih sekali. Mudah-mudahan bermanfaat informasi dari kami untuk kalian-kalian yang mau mencari lebah kayak kami, bergabung silahkan. Kami siap menerima tamu 24 jam insya Allah kayak gitu. Belajar apis cerana atau membolang sama kami. Kami alhamdulillah guys, di daerah kami ini mulai banyak sekali sekarang apis dorsata. Jadi siap kalau ada teman-teman semuanya ingin bergabung belajar apis cerana sama bolang dorsata, silahkan datang ke rumah. Ada nomornya WA di deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terhibur ya.